Assalamualaikum sahabat Amuntai Official. Video kali ini saya akan menjelaskan apa fungsi dari koper root as suspensi untuk Caterpillar 775F. Inilah salah satu perawatan unit yang kami lakukan saat servis atau perawatan berkala. Sebelum saya kasih tahu fungsi koper as suspensi, simak dulu videonya apa saja yang kami lakukan. Setelah kita lepas koper, kita cek atau kita inspect rootnya, apakah chrome-nya masih bagus, dan seal desk-nya kita cek juga. Kalau dirasa sudah cukup pengecekannya, kita lanjutkan untuk pembersihan koper. Untuk membersihkan koper ini, kita menggunakan solar bekas. Kita cuci berulang-ulang hingga bersih. Kemudian kita cuci menggunakan sabun dan air. Selain itu, kita juga harus membersihkan housing atau rumahan root, bisa juga disebut langsung dengan suspensi grup. Ini cukup menggunakan air sabun. Jadi inilah fungsi koper root as suspensi, melindungi dari debu dan lintingan material kecil dari putaran ban, sehingga root as suspensi ini tidak lecet atau baret. Selain dari itu, fungsi koper ini memperpanjang umur suspensi juga. Walau dilihat sepele, tapi fungsinya sangat penting. Karena posisinya di belakang, disebutlah koper suspensi belakang. Kalau di depan, koper suspensi depan. Kalau Caterpillar ini, keempat suspensinya dikasih koper as root biar aman. Inilah proses pemasangan koper root as suspensi belakang. Jadi perlu diingat ya, fungsi utama koper root as suspensi ini melindungi dari debu dan lentingan material kecil dari putaran ban, sehingga root as suspensi ini tidak lecet atau baret. Demikianlah video yang saya dapat jelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sahabat Amuntai Official. Dan jikalau video ini dirasa bermanfaat, mohon dibagikan atau di-share. Jangan lupa untuk dukungannya, like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung atau menonton video saya. Semoga kalian sehat selalu. Amin.